Camat Percut Zeituan lakukan musyawarah kepada pedagang kaki lima untuk dapat tertib di pasar. Gambir Tembung, Percut Zeituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, pedagang kaki lima berjualan di atas trotoar sebabkan kemacetan lalu lintas. Camat Percut Zeituan lakukan musyawarah kepada pedagang kaki lima di aula kantor Camat Percut Zeituan, Jalan Besar Tembung, Percut Zeituan, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat 2 November 2022. Musyawarah kepada pedagang kaki lima dilakukan akibat banyaknya keluhan warga atas terjadinya kemacetan di Pasar Gambir Tembung, Percut Zeituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil musyawarah kepada pedagang kaki lima Pasar Gambir Tembung, Camat Percut Zeituan mengatakan akan terus mengevaluasi langkah untuk penataan Pasar Gambir Tembung agar lebih tertib. Hasil pertemuan hari ini gimana keputusannya, Pak? Baik, ya, hari ini kita melakukan pertemuan terkait dengan tindak lanjut penataan Pasar Gambir, khususnya di Pasar 8 yang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lebih. Tujuan kegiatan ini lebih mengarah kepada para pedagang, para masyarakat, para unsur pemerintah, termasuk rekan-rekan dari TNI Polri, agar memiliki persepsi yang bersama bagaimana sih kita menata Pasar Gambir. Mengingat apa, Pasar Gambir ini banyak kegiatan PKL yang melaksanakan kegiatan menggunakan badan jalan. Kita berharap melalui pertemuan ini akan kita lakukan evaluasi selama satu minggu ke depan, yang tujuannya adalah apa sih daya dorong dari PKL untuk mengatasi permasalahan kemacetan, kesemerautan yang telah disampaikan oleh perwakilan masyarakat. Itu saja dulu. Artinya secara bertahap kita akan melakukan terus penataan-penataan agar Pajak Gambir ini nyaman bagi para pedagang, nyaman bagi pengguna jalan dan konsumen yang melaksanakan aktivitas jual beli di tempat tersebut. Terima kasih. Camat Percut Zeituan akan memasang papan pengumuman dilarang berjualan di atas trotoar area Pasar Gambir Tembung, Percut Zeituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan BNews TV.